Pemerintahan Desa Marubun, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Berdagai, kedepannya akan membuat kegiatan-kegiatan yang lebih meriah dan melibatkan banyak masyarakat dalam merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Hal ini dikatakan Kepala Desa Marubun, Endang Suhefni, saat menutup kegiatan turnamen bola voli dalam perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74. Endang Suhefni menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga dan panitia atas penyelenggaraan turnamen ini. Sementara Herik Susilo, tokoh masyarakat Desa Marubun, menyatakan terima kasih kepada Kepala Desa Marubun yang sudah banyak merealisasikan usulan masyarakat. Jadi kepada yang kalah dan kepada yang apa tahun ini kita meramaikan acara ini. Jadi kepada masyarakat kami, mohon kiranya semangat dan bersatu. Kedepannya akan lebih baik lagi. Dengan catatan, pilih Bung Ades lagi. Ya, mudah-mudahan kami dari suku masyarakat, warga masyarakat Desa Marubun sangat berbangga hati karena selama ini selama Ibu Kades Ibu Endang Suhefni menjabat sebagai kepala desa, warga kami merasa nyaman dan setiap tahunnya kami selalu diberi hiburan ataupun ya. Dari Serdang Berdagai, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.